Makin mendekati pelaksanaan bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di pasar-pasar atas Kabupaten Sarolangun makin merangkak naik. Harga daging ayam kini tembus Rp34.000 per kilogram. Padahal dua hari lalu harga daging ayam masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Walaupun harga daging ayam potong terus mengalami kenaikan, namun pedagang di pasar atas Sarolangun tetap optimis jika permintaan akan tetap tinggi, terutama saat 3 hari sebelum bulan puasa Ramadan. Kami jual bersihnya 34. 34 ya. Dan naik tiap hari itu naik lah ya. Iya, tiap hari itu naik. Sepi pembeli lah ya saat ini ya. Sepi juga. Sepi juga ya. Langganan pun terutuk, bagi mahal. Surya Kurniawan, Jambi TV.